Halo guys, apa kabar semuanya? Kali ini aku mau bikin video perbandingan catok yang high-end, yang agak mahal, dan catok yang standar, biasa-biasa aja. Pengen tahu catok apa aja? Jadi pasti teman-teman penasaran catok apa sih? Nah ini dia catok yang aku mau battle. Catok GHD, GHD tulisannya, sama Remington. Nah, teman-teman kalau dari tampilannya kalian pasti sudah tahu mana yang high end dan mana yang standar. That's right. Ini adalah yang mahal dan ini yang versi murahnya. Mahalnya tuh berapa? Ini 3,7. Aku belinya di Sephora. Aku beli di Sephora. Kalau ini 559. Aku beli di Zalora. Pertama kita bahas yang ini dulu ya, yang GHD yang ini. Tampilannya seperti ini dan dia itu tidak ada pengaturan suhunya dari berapa sampai berapa, dia nggak ada. Jadi dia di sini langsung menyesuaikan, dia menyesuaikan dengan kebutuhan rambut kita. Dia harus panas berapa derajat atau harus dingin seperti itu, dia pokoknya sudah tahu mengkondisikan suhu di rambut kita. Oke, saya matiin dulu ya. Dari segi ininya kan teman-teman lihat kayak emang tampilannya sudah kelihatan bukan catok biasa. Sementara kalau yang satunya yang mau dibandingkan dengan dia itu dia ada pengaturannya di sini. Jadi dia nanti nyala di sini, kedap-kedip kalau sudah mau dipakai, dia nggak kasih tuh suara kayak tadi, tapi dia berhenti menyala, berhenti ya, bukan berhenti nyala, berhenti berkedap-kedip. Nah, udah bisa dipakai. Dan dia itu mulai dari 150 sampai 230, tinggal diputar-putar gini aja. Kita mulai dengan rambutnya. Ini aku baru enggak sisir rambut. Sebelah sini kiri aku, ini adalah yang GHD, GHD, dan yang sebelah kanan ini adalah Remington. Jadi nanti aku ini mau bikin seperti Rihanna, seperti begini bob-bob, karena ini kayak oh my god, lihat tuh sendiri. Penasaran kan gimana hasilnya? Aku juga. Oke, ini yang satu aku udah ikat untuk supaya dia jangan berlari rambutnya. Terus yang satu ini siap untuk dipanaskan, siap untuk disetrika. Ini aku sudah pakai serum teman-teman, don't forget to use serum supaya rambut kita nggak kering, tidak pecah-pecah, tidak bercabang. Oke, sudah bisa digunakan. Nah, lihat ya. Ini aku kemakan iklan banget, benar teman-teman, kemakan iklan karena memang tampilannya tuh siapa yang tidak tergoda coba melihat tampilan catok seunyu ini. Dan yang lebih menggiurkan lagi hasilnya gitu loh. Emang kalau yang mau model rambut bob itu harus punya catokan yang seperti begini ya, supaya dia mudah untuk memacam-macamkan rambut kalian. Aku sih caranya begini ya guys, aku nggak tahu cara kalian seperti apa untuk mencatok rambut pendek. Mungkin kita bisa saling berbagi ilmu supaya aku makin ahli.
Dari teman-teman aja mau bikin sebob bagaimana, bob di bawahnya kah atau mulai dari atas begini juga terserah teman-teman. Di dalam lagi sedikit ya. Oke, layer pertama sudah. Sekarang kita ke layer kedua. Tuh dia tuh tetap apa? Tetap bikin rambut berkilau loh. Maksudku nggak bikin rambut jadi kehilangan kilaunya, tetap bercahaya. Tuh toh. Gak bisa berkata-kata guys, teman sudah lihat hasilnya seperti apa. Ini yang GHD. Next kita beralih ke yang standar, yang Remington. Ini aku udah nyalain supaya langsung siap dipakai. Ini aku ikat dia juga jadi dua bagian. Oke. Mari kita mulai. Kalian pikirkan dengan melihat hasilnya sekali tarik. Pastikan kalian pakai serum karena ini panas membakar rambut kalian yang tipis, helayan-helayan kalian. Lihat, oh my god. Bisa berkata-kata guys. Oh my god, lihat dong. Ini sudah habis pikir. Thank you.
guys, aku tahu kalian pasti terpesona dengan yang satu ini, sama juga dengan aku waktu menggunakannya pertama kali. What? 500 ribu hasil seperti ini. Kita ke layar berikutnya. Kalian agak bengkokkan ke dalam kalau mau bikin bob-bob gitu. Sekali lagi ya, tinggal kalian sesuaikan saja pengen gimana hasilnya. Soalnya bentuk catoknya ini emang memungkinkan untuk kalian style rambut kalian model apapun, untuk mau kasih ke dalam, mau kasih keluar, mau kasih bengkok, semua terserah kalian, bisa diatur. Kalian puas melihatnya? Karena aku puas banget dengan hasil ini. Sudah, kalau sudah punya catok ini, saya rasa kalian tidak perlu ke salon hanya untuk men-style rambut kalian. Karena ini sudah cukup sekali. Tinggal teman-teman cara belajar tutorial untuk style rambut dengan catok. Saya nggak tahu harus bilang apa. Karena saya bingung. Hello, Gloria, kamu dari mana aja? Catok ini kamu baru dapat di 2020. Jadi ini adalah hasil akhir dari kedua catokan ini. Teman-teman lihat final looknya. Ini yang 500 ribu. Ini yang 3 juta. Teman-teman lihat di layar ya, ini emang gak ada bedanya, sama-sama rapi, buat rambutku rapi, dan sama-sama tuh kan, sama-sama buat kilau gak sih, sama-sama bikin look seperti habis dari salon. Cuman kalau aku mau review jujur, trimmingkan ini ya bisa disejajarkan lah dengan yang IHD ini, bisa di battle kan hasilnya. Ini sama menurut aku ya, menurut aku, karena ini dengan harga 3,7 dia enggak ada kelebihan apa-apa selain hanya bisa untuk menyesuaikan suhu rambut kita. Tapi untuk dari segi tahan lama dan dari segi final, akhirnya sama aja menurut aku dengan yang 500 ribu ini. Ini kan sudah cukup bagus untuk hasil dibandingkan dengan yang lebih mahal. Kalau kalian yang belum punya Remington, oh my god, aku saranin kalian wajib coba. Ini dia dah membuktikan sendiri betapa dia mencintai Remington ini. Jadi teman-teman kalian harus coba. Cuman 559 kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Kalian gak akan nyesel, karena ini investasi juga dong. Kalian beli ini kan untuk
bisa bergaya seperti ini. Oke teman-teman, sekian vlog dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat juga buat rambut kita semua. Oke, bye.